Jadi kalau anda datang ke sini, selain daripada pelbagai budaya menarik, nak mewarna wow pun ada. Ya. Yeah. Gerai di bawah sana. Betul. Sekarang kita berada di atas, iaitu di Masjid Kampung Laut lah, di bahagian atas. Okey, sekarang di tangan saya ni, Sophie. Yeah. Mm-hmm. Ini adalah kabus serai yang orang panggil sini. Oh. Kalau saya selalu makan waktu bulan puasa lah, tapi dia senang dapat kalau kat Kelantan. Antara hidangan yang sentiasa ada dan juga menjadi permintaan. Dan di hadapan kami ada 3 talam. Banyak dengan makanan-makanan tradisi yang diwarisi oleh masyarakat negeri Kelantan. Ya, kita ada budu, ada macam-macam lah. Dan kita bersama dengan individu yang kuat, iaitu pengasas kafe Park Scalo, iaitu Nick Rafiq Abdul Ghani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Nick, lepas tu ada Singai Care. Sedap. Tu, apa tu? Ini sayur pucuk miding dia panggil. Sayur pucuk miding. Kita kalau tunjuk je, ambil Sofi, tunjuk sikit. Tak nampak. Ini singgang. Okay. Singgang tunjuk, apa tak kenal lah. Okay. Yang tu. Okey. Okey, kamera tunjuk. Ini apa? Sayur? Sayur pucuk miding dia panggil. Sayur pucuk miding. Ini makan dia orang dulu-dulu lah ni. Okey. Baru nampak ni. Siput sedut. Siput sedut. Siput sawah padi. Siput. Oh, dikutip kat sawah padi, Cik Rafiq. Seperti biasa, kita ada budu. Ya. Petai di sini. Tapi yang paling penting yang tadi awal-awal tadi tunjuk, nak tahu kabus saya. Yang ni. Ni Sofi, ni kabus saya. Oh, sedap ah. Saya tak pernah rasa lagi ni. Bulan bila Ramadan dia popular lah. Bila kita perah limau ni, kita tunjuk. Selepas tu kita makan dengan nasi, letak budu sikit tak petai. Oh, jadi jadi. Kafe Pascalo ni sejak bila, macam mana adanya idea untuk meneruskan dengan resipi tradisi orang Kelantan ni? Sebenarnya bermula dengan PKP lah. PKP orang baru lagi lah. Masa PKP tu kita tak tahu nak gimana. Semua kena kurung. Jadi saya start bersih di kawasan rumah dulu. Tapi belakang rumah saya tu ada sawah padi, tapi rumah tu ada pokok-pokok duku langsa. Jadi sarana KJL masa tu, masa PKP ni, supaya utilize masa ada, jadi saya bersih kawasan rumah. Jadi bila saya bersihkan kawasan rumah saya tu, dah jadi bersih cantik. Jadi saya kata, why not saya manfaatkan tempat ni, saya boleh komersialkan kawasan rumah saya ni. Dengan cara kafe ni adalah di kawasan rumah. Tepi rumah saya. Halaman rumah saja. Halaman rumah. Halaman rumah saja. Tapi memang menggunakan semua elemen-elemen klasik sebegini. Ya. Jadi dia tulang ni kan. Tulang klasik ni. Lama ni nak dapat ni bukan senang. Kalau pasal Siti Khadijah ni mesti ada jual lah. Apa selain daripada resipi hidangan yang ada depan mata kita, apa lagi yang ada dalam kafe Pak Skalor? Sebenarnya saya lebih kepada makanan tradisional Kelantan lah. Kalau kita lihat contohnya macam sayur pucuk miding ni, and then ni sambal kecupu ni. Okay. Saya rasa sambal kecupu ni kalau nak kira ni dia popular 60 hari dulu, 70 hari dulu. Sambal apa? Sambal kecupu. Kecupu. Pokok kecupu ni sekarang dah hampir pupuh dah. Jadi generasi hari ni sebenarnya saya rasa dah tak kenal lagi dah pokok kecupu. Dia tak pernah tengok, dia tak pernah rasa sambal kecupu ni. Saya sendiri pun. Darah-darah orang sini pun tak tahu. Ya, jadi bila kita buat menu ni sebenarnya selain daripada kita meniaga, kita juga dalam proses mertabakkan balik makanan tradisional Kelantan lah. Supaya hari-hari ni kenal dan juga biasa dengan makanan tradisi kita. Rasa dia macam mana? Rasa dia ni kena rasa makan dengan nasi lah. Kalau tak pernah try, boleh try lah. Kalau makan terus rasa. Oh, jangan. Bawa mata semua. Dia macam ni acar pisang dengan apa ni, mumbenya ni, ombuknya ni. Sekarang pun dah tak banyak lagi lah. Dan ni labu sirah ni. Labu sirah. This is macam kita kira appetizer lah, pencuci mulut. Kalau dulu pergi tempat kenduri-kenduri kahwin, dia tak ada apa cheesecake apa tak ada. Inilah appetizer. Jadi saya cuba educate masyarakat kita dan juga nasi hari ini supaya kenal dan juga jadikan makanan tradisi kita ni sebagai menu harian. Tapi ini memang nak buat yang ringkas lah. Labu dengan gula. Okey, sebenarnya dijadikan manisan selepas kenduri. Betul. Kalau orang tua kan, dia makan nasi dengan dia makan labu ni dengan nasi tu. Gaul dengan gula tu. Sedap kan. Okey. Dia cakap pasal ular tu. Ular pula ada. Kalau ular ni biasalah. Tapi macam ular celor ni kalau di Kelantan, kalau orang kampung-kampung zaman dulu ni dia memang buat celor untuk cicah budu.
Kalau ulam fresh ni biasa. Sebab celor ni satu lagi dia separuh masak. Yang kedua kalau macam orang tua-tua ni dia tak ada gigi ke. Jadi ulam celor ni membantu penghadaman dia lah. Membantu. Tapi tu untuk membakar lah. Jadi bila saya hidangkan makanan ni bagi orang-orang yang sudah pencen. Dulu dia kata dia membesar di kampung-kampung ni dengan makanan-makanan gini. Mak dia, tok dia dulu masak makanan macam ni untuk hidangan hari-hari. Jadi walaupun dia duduk sekarang ni dah jadi orang besar, pemimpin KJL ke apa, dia bila saya buat makanan ni dia boleh touching lah. Dia boleh menyentuh rasa nostalgia dulu-dulu. Kalau di Cafe Park Skala tu dia jenis buffet ataupun memang jadi hidangan. Kita memang kita bagi set hidangan yang macam ni sebab kita bagi peluang kepada pelanggan kita rasa semua jenis masakan tradisional Kelantan. Jadi kira satu set tu kira semua ada adalah lauk hari tu semua ada. Semua ada. Kita ada lagi ikan bakar tawar. Selain pada tu kita ada kalau sini dia panggil keh kongi bakar cecaru ya. Cecaru. Patut telah ya. Dan hak pentingnya saya menggunakan bahan-bahan tradisi ni saya dapatkan daripada persekitaran. Dengan cara ni juga kita boleh membantu usahawan-usahawan tempatan, orang kampung-kampung. Maknanya kalau dia nak tanam ulam-ulam pun itu satu market yang besar pada betul, dia. Betul. Kalau dia dia nak buat satu jenis produk acar pisau pun dia boleh ada satu pasar lah maksudnya. Boleh hantar kalau kena boleh hantar ke kedai. Ke kafe Cik Nik lah. Dan paling penting saya punya impian ni kalau boleh kita nak angkatkan makanan tradisi ni duduk di taraf dunia. Kalau spaghetti boleh sampai ke Malaysia, ke kampung laut. Tak, makanan Korea boleh sapa ke apa Malaysia, ni ke Curug Tokkung ke mana tu. Kenapa tidak sambal kecupu, siput, jeruk mame ni kita boleh hantar ke Itali. Kita educate orang dia makan makanan tradisi kita. Dikira orang kampung lah hantar siput-siput ni. Okey, ni macam bahan mentah ni saya banyak dapat daripada orang kampung-kampung lah. Cuma kita masak resipi sendiri dan hak pentingnya macam tempat saya ni saya limited. Saya tak buat banyak sebab konsep kita ialah macam kita menyediakan makanan Kelantan di rumah. Tetamu mai rumah kita masak. Very limited. Okey, dalam banyak hidangan lah. Ya, macam singgang pula ada ada beberapa jenis pun. Ada beberapa jenis cuma ni kita buat singgang Kelantan ni. Ikan kalau sini dipanggil ikan ayo. Kalau bahasa Surat kat ikan tongkol. Jadi kalau ikan singgang ni ikan ayo lah. Sebab dulu rakyat marhaen ni dia tak mampu nak beli ikan sendiri semua. Jadi makanan-makanan ni adalah hak sekitar pada kawasan rumah dia lah. Kalau dia tanam padi ada siput kan. Saya pucuk midi ni hak tumbuh tepi-tepi jalan. Kalau acar pisang ni pokok pisang hak tumbuh tepi-tepi rumah. So macam buah kecupu ni dia tanam tepi rumah dia. Kawasan rumah lah kira je kan. Kecuali yang ni lah kabus air ni. Ini rumpai laut. Ini favorite lah. Ini favorite lah. Saya sudahlah. Tapi jangan sekarang nak makan. Kat Kuala Lumpur susah nak cari. Kalau saya kan. Okey, dalam banyak-banyak hidangan ni lah. Yang mana yang sentiasa mendapat perhatian. Kalau orang kata dalam hidangan tu mesti yang paling cepat habis yang mana satu? Special yang mana? Satu sambal cupu, sambal pau, gula siput. Lepas tu acar pisau. Itu galik. Kalau dia sedut tu. Kan? Tiba-tiba habis. Dan pelanggan saya ni orang Kelantan, ada duduk Kuala Lumpur. Dia mari naik flight pagi, makan nasi, tengah hari petang dia balik Kuala Lumpur. Balik? Ni. Oh, gigil lah. Naik flight baru 45 minit. Betul? Tunggu sampai Kota Baru. Daripada Kota Baru nak pergi ke kafe berapa lama tu biasanya? Saya ingat daripada airport lah. Daripada airport? Kalau airport lebih kurang dalam 40 minit lah. Tak jauh. Dekat je lah. Okey, jadi Kota Baru 15 minit. Ini semua kalau macam ni pakai lesung ke? Pakai lesung. Semua tradisional. Lesung. Ini betul original. Sama garis ni. Sama garis? Garis buku kita tumbuk. Maksudnya tak ada belacai? Tak ada belacai. Dia sama belacai lain pula. Sambal garis ni sambal orang tua-tua jamin dulu. Orang tua dulu dia tumbuk sambal garis, bakar ikan kering, dah jadi makanan dia dah. Cukup dah. Okey, Pony. Jadi mungkin di kesempatan waktu yang ada ni, boleh wawarkan kepada para penonton yang nak hadirkan diri mereka ke Cafe Pony. Boleh. Saya jemput lah. Siapa-siapa rindu masakan jamin-jamin dulu, sama ada orang lama ke, orang pertengah ke, ataupun orang muda ke, budak-budak universiti ke, boleh mari ke kedai saya lah di Park Skala, Kampung Padang Layan.
Kota Baru. Okey. Ataupun jadi boleh hubungi WhatsApp saya. Okey, yang penting tempat saya ni kena booking dulu. Oh, booking. Kalau mari walk in gitu tak ada. Penuh ah. Kita tak terima, kita terima untuk reservation saja. Reservation saja Nanti dapatkan segala maklumat boleh cari dekat Facebook, IG mesti dah viral ni. Ya, terima kasih banyak Cik Ni. Terima kasih banyak kita pada hari ini. Terima kasih juga pada RTM lah kerana jemput saya. Terima kasih kepada Cik Ni Rafiq Abdul Ghani, pengasas Cafe Park Scala. Siap lagi saya nak try lagu ni. Boleh. Dia punya favorite tu. Okey, dah seterusnya kita ke ZD bersama dengan ZD untuk melihat perkaraan ataupun aktiviti sekarang ni. Silakan. Baik, mari dekat Kelantan at Tumpat.